Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuram bihi ammal huda sabaqal awalima bil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, para asatizah wabil khusus guru kita Kiai Ahmad Mulana, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita kumpul dalam rangka memperingati lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Bu, waktu saya tinggal dikit karena saya harus berangkat langsung ke Garut. Acara di Garut 1:30. Ini gini hari masih di sini ya. Baik, lanjut aja langsung singkat. Judulnya Menggapai Cinta Rasul dengan Peringatan Maulid. Ada satu pepatah anak muda begini, Bu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, gitu. Betul. Bohong orang kalau belum pernah kenalan, belum pernah ketemu, belum pernah ngelihat, tahu-tahu demen. Aneh nggak kira-kira? Ketemu belum, ngelihat belum, tahu-tahu demen. Aneh nggak? Aneh nggak? Ibu pernah ketemu Nabi? Pernah ngelihat Nabi? Kok bisa demen? Ini aneh nih. Ibu bapak jangan cinta sama nama. Nama Muhammad bukan antu, jutaan bahkan ribuan. Kalau kita cinta sama nama Muhammad, orangnya kita nggak kenal, saya khawatir cintanya nyasar. Ntar yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang jengkol. Lah Muhammad doang. Ini inti maulid. Ustaz, saya belum pernah ketemu Nabi, belum pernah ngelihat Nabi, saya cinta kepada Nabi. Bagaimana supaya nggak kesasar? Ini intinya. Kalau ibu nggak mau kesasar karena belum pertama ngelihat, belum ketemu, cara sederhana pelajarin riwayat hidupnya. Kita tahu tuh. Benar. Riwayat hidup yang mana, Ustaz? Yang paling singkat dan lengkap adanya dalam kitab Rawi yang tadi kita baca. Sayangnya orang Jatiasih amarawi mah pada apal, ngarti mah kagak. Ngaku lu ya lah. Bocarawi ke orang paham pakai sedih-sedih. Ya Nabi lah. Malaikat di belakang diketawain tai leding. Kenapa kita rata-rata cuman baca doang ngerti kagak? Makanya hari ini saya nggak banyak. Sedikit aja. Baik, pertanyaan saya sederhana nih. Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Nabi. Nah itu yang jawab Nabi Adam, berarti baca rawi kagak ngerti. Ngaku lu udah ketahuan udah. Lihat dalam kitab Surah Al-An'am halaman 18. Di Diba juga ada, itu ada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Kuntu nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla ayakhluqa adam fi alfaini am. Kata Nabi, aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Lihat lagi rawi azab bab muqaddimah. Fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Berarti kalau gitu Nabi Adam dulu apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Tadi lu kata Adam. Enggak tahu, baru tahu. Udah berapa tahun maulid? Lah selama ini ngapain aja? Baik, saya cerita dikit. Bagaimana ceritanya Ustaz? Begini, Ketika Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, baru yang lain tuh sorga, neraka, langit, bumi, tumbuhan. Yang terakhir dari 2000 tahun baru Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah ciptakan, Allah ingin memproses Rasul. Makanya kudu tahu, Nabi itu basarun lakal, manusia tapi tidak sama dengan. Ini gara-gara nggak ngerti salah nih. Katanya Nabi dari cahaya. Kalau Nabi dari cahaya, manusia apa malaikat? Nah katanya dari manusia. Ini bagaimana sih ngajinya pada? Makanya aku udah tahu prosesnya. Begitu Nabi Adam sudah ada, lihat Surah Al-An'am halaman 18, halaman 17. Ketika Allah ingin menciptakan Rasulullah, apa kata Allah? Huzmin tinatihi mimma gani Gabriel Karim. Jibril turun ke dunia. Cari tanah, segenggam tanah, tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus, karena aku ingin menciptakan Muhammad. Jibril suruh nyari tanah, tanah segini luasnya, cuman cari tanah secomot yang paling bagus. Saking takut salah Jibril turun ke dunia bawa Google Map. Takut nyasar dia. Dia turun ke dunia, dia cari itu tanah. Ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia persis adanya di tengah-tengah Ka'bah. Itulah sebabnya kita sholat ngadep. Jadi kalau orang nanya jawabnya begitu, Bu. Kenapa lu sholat ngadep Ka'bah? Karena emang tanah dan tempat terbaik di Ka'bah, begitu. Kadang-kadang kita kalau ditanya kan bukan yang jawab, kesel mengambek. Lu ngapa ngadep Ka'bah? Emang dari sononya emang ngapa lu begitu? Itu ngajak berantem namanya. Diambil itu tanah, summa tawaf bil ars, kata Surah Al-An'am, itu tanah dibawa tawaf dulu sama Jibril. Kenapa dibawa tawaf? Karena satu-satunya pekerjaan wajib yang nggak kenal tua dan muda, nggak kenal sehat dan sakit, itu cuman tawaf. Lu mau tua, lu mau budak, pokoknya 7, bener. Saya nenek-nenek 7, saya masih anak-anak 7, sholat aja boleh dijamak, boleh dikosor, betul. Puasa aja lagi sakit boleh nggak puasa, giliran tawaf lu mau tua, lu mau muda, lu mau sehat, lu mau sakit, pokoknya 7. Bu, kenapa tawaf harus 7? Jawaban paling gampang, au. Gampang tuh, au udah terbalik. Kenapa tawaf harus 7? Bukan 7-nya orang Jatiasih mah ketahuan udah menangkat 7 dia mah. Palanya pusing 7 keliling. Minum aspirin bintang 7, lakinya mati 7 hari, bininya bunting bulan, dia cari kembang gerobak, cari air sumur, emang lu demen angka 7. Kenapa tawaf harus 7? Ternyata tawaf lambang taubat. Makanya tawaf itu pasti ujungnya nih, Kiai Mulana yang sering ngajarin, ujung tawaf pasti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kenapa? Karena tua muda sehat sakit pasti ketemu angka 7. Apa angka 7 di sini? Hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lu tua, lu muda, lu sehat, lu sakit, pasti matinya di situ. Ada yang bisa lari dari situ? Ya kalau nggak matinya hari Senin, Selasa gitu. Kalau nggak Selasa, ya di situ udah bener. Yang jadi masalah, Bu, kita tahu nggak matinya hari apa, tapi pengen nggak mati husnul khotimah. Nah ini yang jadi masalah, matinya nggak tahu hari apa tapi pengen mati. Bisa nggak usah? Lo bisa, gimana nggak bisa? Caranya tobatnya tiap hari, begitu. Kadang-kadang kan ada yang saya tahu mati malam Jumat mau wirid sampai pagi, malam Minggu dangdutan lah. Ada yang model begitu, so tahu mati lu. Di bawah tawaf wa ghasala bi bahri Tasnim, kata Surah Al-An'am, ini tanah dicuci dulu sama Jibril di sungai Tasnim yang ada di dalam surga. Begitu dicuci sama Jibril, itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya apa? Tanah menjadi. Kenapa saya harus ulang biar ngerti? Nabi itu manusia, ini ngajunya kudu tuntas. Begitu dicuci jadi cahaya, begitu cahaya dibawa ke hadapan Allah, di tengah perjalanan itu cahaya keringetan, netes keringetnya. Allah langsung berfirman, kullu jami'an biya huliku min nuri Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang, cahayanya itu bersumber dari cahaya keringatnya Nabi kita Muhammad. Makanya sering kita baca salawat itu. Assalamu alaikum anbiya assalam atskal. Ada nggak tuh di rawi Zainal Anbiya, Bu? Di rawi ada Zainal Anbiya, Bu? Artinya apa, Bu? Au, pokoknya Zainal gitu lah. Zainal ya, Zainal. Dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan dua cahaya. Nah ini nih, hati-hati nih. Cahaya min nurillah dengan cahaya dari tanah dijadiin satu. Itu yang kita baca rawi namanya nurun ala nurin. Cahaya ketemu, bukan cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya apaan? Kenapa dipertemukan? Karena nabi manusia tetap asalnya dari tanah. Begitu udah jadi satu ini cahaya, Allah kumpulin seluruh malaikat, jin dan sebagainya. Lihat rawi di bak. Wa arada fahruhu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajalul asbiya wa akramul habaib. Allahumma. Kata Allah, "Hei malaikat, ini cikal bakal pimpinan para nabi. 2000 tahun yang lalu sudah saya tetapkan," kata Allah. Ini manusia paling mulia di antara manusia. Malaikat bingung, dia kira dia paling hebat. Ternyata ada lagi. Dia tanya, "Qila huwa Adam?" Lihat rawi di bak. Kata malaikat, "Apa dia Nabi Adam ya?" Bukan. "Qala Ibrahim?" Apa dia Ibrahim? Bukan. Justru Nabi Ibrahim nantinya nggak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena dalam tubuh Ibrahim ada nur Nabi kita Muhammad. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, Allah langsung berfirman, "Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Api adem, selamatin Nabi Ibrahim. Begitu. Makanya ayat ini boleh diamali nama ibu-ibu, karena ibu-ibu sering dekat kompor. Begitu dekat kompor, baca ini ayat. Nah, Ibrahimnya ganti sama nama ibu. Ibu namanya Ida, baca itu. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ida. Pegang tuh kompor yang nyala, insya Allah angus. Wa wada'a fi zahri Adam, barulah ditaruh di pundak Adam. Sampai sini dulu. Ini ceritanya panjang. Karena Nabi Muhammad itu ciptaannya ada tiga. Ada ciptaan nuriyah, ada izhariyah, ada watiyah. Semuanya dalam rawi, tinggal dikaji. Saya stop, saya masuk pada inti dikit, karena saya dikit lagi udah harus berangkat. Ustaz, kenapa sih kita ini harus beren maulid? Sebenarnya yang kudu girang maulid perempuan apa laki, Bu? Yang mestinya semangat maulid perempuan apa laki? Perempuan. Kenapa? Kalau nggak ada nabi, perempuan kagak ada harganya. Bener. Sampai dulu ada istilah begini, orang laki kalau dengar bininya ngelahirin anak perempuan, muswaddat wujuhu, mukanya merah kehitaman, malu kalau bini yang ngelahirin anak perempuan. Dia nggak demen, setiap bayi perempuan langsung, bayi perempuan langsung dibunuh. Makanya zaman itu namanya zaman jahiliyah. Apa sih jahiliyah? Apa sih jahiliyah? Siapa bilang orang Arab bodoh? Jangan so nyalain orang kalau kagak tahu. Penemu pertama kapal laut tuh Arab. Penemu ilmu perbintangan pertama Arab. Yang bikin patung bagus-bagus tuh Arab, namanya Seping. Lah Arab dari dulu pinter, teknologinya canggih. Lah kenapa dibilang jahiliyah? Oh ternyata jahiliyahnya Arab bukan karena teknologi. Orang Arab dulu paling kagak demen kalau bininya ngelahirin anak, padahal bininya ya bego namanya, segitu doang begonya. Lebih ini perempuan kagak demen perempuan, kan bego namanya. Untung ada nabi. Begitu ada nabi, perempuan bukan dihina malah diangkat derajat yang nggak tanggung-tanggung. Jangankan nabi, sekarang semua sektor perempuan lebih hebat dari laki-laki. Oh iya, pusat sebuah kota, apa namanya, ibu kota, ada bapak kota. Ini jempol alias ibu jari, ada bapak jari? Enggak ada. Bener. Yang ngatur lalu lintas laki apa perempuan? Perempuan. Polisi bukan bang lisi. Polisi dia bukan bang lisi. Lagu qasidah yang diangkat perempuan. Ibu kaulah wanita yang, ada nggak bapak? Nggak ada. Ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung, ngandung lagi. Ledoyan amat ya. Perempuan hebat. Apa kata Nabi? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Surga di kaki, surga di kaki. Bu, boleh saya nanya? Kalau saya nanya boleh nggak? Kalau surga di kaki ibu, kira-kira nerakanya di mana? Di kaki bapak. Nah, ayo lo, ayo. Kalau surga di kaki ibu, neraka di kaki bapak mah enak, tinggal injek-injek neraka lah, habis lah. Bu, kalau surga di kaki ibu, nggak mungkin neraka di kaki bapak, masa nyebrang? Maka boleh nyebrang. Lah terus di mana Ustaz? Kalau surga di kaki ibu, kemungkinan besar neraka di pala ibu, begitu. Lah kok jadi serem ya? Ustaz kok jadi serem? Emang begitu. Kalau yang mahal di atas, otomatis yang murah naik ke bawah. Kalau yang mahal ada di bawah, otomatis yang murah naik. Emang begitu. Kayak ibu-ibu nih, beli kudungan 15.000, naruhnya di mana? Malah. Beli sepatu 100.000, naruh di mana? Mahalan mana kudungan sama sepatu? Ayo. Kalau yang mahal ada di bawah, otomatis yang murah ke atas. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya begini, ternyata perempuan itu gampang ke surga, gampang ke neraka, begitu maksudnya. Perempuan bakal ke surga gampang, ke neraka gampang. Ibu mau yang mana Bu? Gampang ke surga? Bener. Cius miapah. Perempuan mah kalau pengen gawe surga gampang. Satu, nih kata Allah nih, bukan kata saya. Lil muttaqina mabada adaiqa wa anaba wa qawaiba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una lagwan wala kizaba. Ciri-ciri pertama istri soleha, wa qawaiba atraba. Qawaib itu maknanya perawan. Atrob mohon maaf asalnya turab, tanah. Atrab itu mohon maaf buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa? Istri yang soleha sekalipun sudah tua di hadapan suami bagaikan sweet sepentin. Yeah. Iza nazar tasarot, dilihat laki selalu enak dipandang. Tebo, ini kan di Jatiasih perempuan terbalik. Kalau kondangan dia cakep. Giliran tidur sama lakinya kayak kucing kecebur. Masa lo kondangan mah luar biasa, minyak wangi aja yang mahal, kadang-kadang 2 rupiah, ketek wanginya lain ya. Di badan wanginya lain lah. Kondangan begitu aja lewat kondangan serbeng wangi banget. Kondangan itu wangi juga kondangan. Giliran tidur sama laki masa lo remason deblak di mana-mana. Nah, kata lakinya, mana yang gue cium pedes semua. Kadang-kadang ada ibu yang kurang ajar, ibu ketahuan mau tidur sama laki, pakai autan lah. Begitu dicium sama lakinya, lakinya mabok dulu lah. Kondangan mah hebat banget ya. Buka aja lemari pakaian tuh, kalau mau kondangan, pasti baju yang dipilih yang baru, yang mahal, kondangan. Giliran kondangan yang baru yang mahal kondangan. Giliran tidur malaki masa Allah, mana kutang lain sebelah. Sebelah kiri dengdek tusuk kalau peniti ya. Pengalaman-pengalaman. Apalagi yang kedua, waka sandihak. Sederhana ajaran Allah. Apa itu kak sandihak? Gelas suami jangan sampai kosong. Bukan artinya gelasnya kosong isiin gelasnya kosong, ini lah kembung lagi menurut. Apa itu kak sandihak? Suami sarapan pagi temenin. Di sini kan perempuan pada belagu. Pagi-pagi bikin kopi sih, taruh aja di meja, bodo amat, minum gue kagak begini dah. Ngaku lu ayo. Urusan ngapa belagu amat pakai ditemenin, kita kan repot. Bu, kenapa Allah nyuruh begitu? Kalau ada bini kayak tadi bikin kopi langsung ditinggal, itu namanya penghinaan buat suami, makanya Allah larang. Loh, penghinaan dari mana Ustaz? Ayo Bu, saya tanya, kalau ada kopi ada kue ditaruh di pojokan kemudian ditinggal, namanya apa? Sajen. Sajen makanan siapa? Berarti suami ibu kurang ajar. Islam ngajarin bener banget itu. Coba. Apalagi yang ketiga, kalau pengen jadi istri yang soleha, didik anak menjadi anak yang soleh dan Bu, Bu, sebenarnya kita punya anak apa sih yang kita harapin? Anak kaya, orang tua kaya belum tentu. Anak senang, orang tua senang belum tentu. Yang pasti bapaknya kaya, anak jadi raja, itu pasti. Bener. Yang banyak anak senang, orang tua jadi pembantu, itu banyak. Udah. Pagi-pagi anak kerja, mantu kerja, tinggal cucu masak. Ngapain? Makanya masukin anak ke madrasah, kalau perlu pesantrenin, betul? Dia gede jadi anak saleh dan salehah. Ustaz, bukan nggak pengen punya anak saleh dan tak pengen, uman susah. Saya bilang bukan susah, tapi nggak ada kemauan. Kalau ada kemauan pasti bisa. Contoh sederhana, nyak kita di Jatiasih, emang dulu pada sekolah, agak ngajinya ngapal, betul? Tapi kita pada bener. Sekarang emaknya ada yang sarjana, semua pajak punya pendidikan, ngapa anak sekarang pada bandel? Coba. Dulu emak kita bodoh, anak pada bener. Ngapa sekarang emaknya pada pintar, anak pada bandel? Apa sebabnya? Satu, dulunya kita di Jatiasih ngajinya dikit, makainya banyak. Kalau sekarang perempuan di mana-mana ngajinya banyak, makainya dikit. Lanya kita dulu kalau ngaji seminggu paling 2 kali, yang diaji kagak macam-macam, perukunan bersifat 20. Apa? Wujud artinya ada, maka mustahil. Emang segitu doang aja. Kalaupun nambah perukunan, adapun rukun Islam itu 5 perkara, pakai perkara ngajinya. Pakai perkara loh. Bener. Tapi dipakai. Saking pengen punya anak soleh dan soleha, dulu mah ngindung anak aja pakai selawat. La ilaha hul malikul hakul. Lagi mana gede kagak bener orok la ilaha illallah. Kadang-kadang sifat 20. Wujud kidam bangko mukhalafatu. Pantes gedenya mentaat. Sekarang ada ibu-ibu yang begitu. Ada yang begitu. Bagaimana anak sekarang mau taat sama orang tua? Masih orok dikejak keder mamanya. Kemana dimana lah. Alamatnya udah palsu. Mak kita dulu bodoh tapi pinter ya. Masya Allah, ngindung pakai doa, ngindung pakai akhlak. Dung indung, hujan diudik. Anak siapa? Mata melirik. Tuh perawan dulu pakai kudungan ngelirik doang sandung, sekarang melotot kejeblos. Emak kita biar gitu-gitu hebat, orok aja diancam. Orok udah diancam. Aduh, aduh. Ngapa nyanyi nyambung ya? Kalau nyanyi cepet banget ya. Aduh, aduh. Mandi di kali. Mak lagi ngancem. Tidak. Tidak. Di dalam. Orok lagi diancem. Lu kagak sholat, kagak puasa. Padahal masih orok udah diancem. Gimana nggak hebat orang dulu ya? Duduk goyang, beduk subuh, bangunkan ibu, jadilah anak. Dulu anak laki pada sholatnya di musola, makanya sholat subuh emak yang bangunin anak. Orang anak laki dulu sholat di musola. Sekarang emak bangunin anak sampai budak gak bangun-bangun. Masya Allah ya. Jadi emak kita dulu biar gitu-gitu pinter-pinter, kelihatannya emang gak punya ilmu, ternyata ilmu prakteknya lebih banyak dari ilmu teori. Kita mah orang sekarang kebanyakan teori, prakteknya kagak. Kadang-kadang habis ngaji begini bukan dapat pahala malah dapat dosa. Ngaji begini kadang-kadang dapat dosa. Tengah jalan ketemu temennya, lah lu dateng pok? Dateng, gue gak kelihatan, gue di pojokan. Deket siapa? Empok anu, gue segen deket dia sama bau ketek, begitu itu ada orang, ada aja itu. Makanya orang sekarang kebanyakan teori ya. Makanya gitu bagaimana? Nah inilah dimana ada ajaran akhlak baginda Nabi kita Muhammad, ada ajaran amalan yang baik. Makanya apa? Kalau kita menggapai cinta Rasul, amalin, kenal dulu Rasul, kenalin ajarannya, belajar yang baik, asal jangan hadir mulu ya Bu ya. Kalau hadir mulu saya khawatir, kata Ibnu Saba, faqullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhum mardudatun la tuqbalu. Ibadah nggak pakai ilmu ditolak, kagak diterima. Udah ditolak emang ada yang ditolak diterima? Yang ditolak diterima ada nggak? Ada. Lagi kondangan temennya ngasih pisang, jangan-jangan etasnya dibuka lah. Ada yang model begitu, ada. Kenapa ditolak diterima itu namanya? Nah enggak, itu mudah-mudahan lain waktu saya mohon maaf. Sebenarnya mohon maaf, saya memang jam setengah dua harus sudah ada di Garut ya Bu ya. Oleh karena itu lain waktu kita sambung kembali, dan mohon izin saya langsung berangkat, kurang lebihnya mohon maaf, billahi bisa bilhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.